ni, puing pokok tu. Okay, cara mudah dia. Okey. Setiap tumpuk tu gantikan dengan di sini. Okey. Nampak ya? Jadikan macam tu. Okey, kemudian untuk dia punya tone dia tu yang garis-garis tu, kita buat macam ambil yang sebelah bawah dengan kanan setiap bulat-bulat ni. Okey, yang ni jangan tekan. Okey, simpan. Okey, ini tekan sikit. Okey, ini pun sama. Ini tarik. Okey. Sebab kalau sebab saya nampak ramai yang buat dia punya tu jadi macam petak-petak. Okey, dia tak jadi macam gumpalan-gumpalan. Okey, buat dia akan nampak macam gumpalan-gumpalan lah macam ni. Okey. Yang belah sini tekan sikit. Okey, kita buat runtuh sikit. Kemudian yang luar ni buat outline sikit. Outline dia jangan buat bulat. Buat dah bentuk-bentuk random macam ni. Okey, nampak tak? Okey. Kemudian untuk batang dia buat dia macam ni dulu, pudar dulu. Okey. Tandakan dia, tandakan. Kita kena isi dalam tu. Okay. Kemudian ni rumput. Okay. Bagian sini sebelah kiri bagi dia gelap. Tekan sikit dengan ni atas. Tekan sikit. So sini cerah, sini gelap. So, kemudian untuk dia punya ranting, dahan dia. Okay. Contoh lagi. Okay, nampak ya? Allah Akbar.
Okey, ini cara yang mudah sikit. Okey, boleh nampak.